Al-malaikatu yata'aqabun, malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar, wa yajtami'una fi salatil fajr wa fi salatil asr, thumma ya'ruju ilayhi alladhina matu fikum wa yas'aluhum wa huwa a'lam kaifa taraktum 'adi wa qalu taraknahum yusalluna wa atainahum yusallun. Para malaikat bergilir ganti di dalam bertugas mengawal manusia. Ada malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Mereka berhimpun di waktu solat subuh dan solat asar. Kemudian mereka yang mengawal di waktu malam naik ke langit. Lalu Allah menanya mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui, bagaimanakah hamba-Ku di waktu kamu meninggalkan mereka? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam hal mereka sedang melakukan solat subuh, dan kami datang kepada mereka dalam hal keadaan mereka sedang melakukan solat asar. Nah, itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tajuk kita ni beriman dengan para-para malaikat. Dan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga alam ni, terutama manusia, ya. Ada malaikat yang menjaga manusia. Jadi kita baca malam ni tentang perkara inilah, ya, tentang tugas malaikat untuk menjaga manusia, menjaga alam ni dan juga menjaga manusia. Jadi hadis ini membicarakan bahawa ada malaikat yang bertugas waktu malam dan ada yang bertugas di waktu siang, ya. Yang bertugas di waktu malam, dia waktu subuh dia datang, waktu siang tu dia datang waktu subuh, ya. Kemudian yang bertugas waktu malam, dia datang waktu asar, ya. Waktu asar dia datang siang dan ada subuh dan asar. Bila dia datang tu, malaikat yang bertugas waktu siang tu, dia nampak orang manusia sedang sembahyang. Yang bertugas di waktu malam tu pula, ya, dia dah habis tugas, dia nak balik ke langit, dia datang pada waktu asar. Dia tengok manusia pun sedang sembahyang juga. Ini dalam surah apa, hadis ini, siapa meriwayatkan? Rasulullah. Tak ada kaburkan siapa yang meriwayatkannya, ya. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya, apa yang sedang kamu lihat tentang manusia yang kamu kawal? Kata mereka, hamba kamu meninggalkan, masa kamu meninggalkan mereka. Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam hal mereka sedang melakukan solat subuh, dan kami datang kepada mereka dalam hal keadaan mereka sedang melakukan solat asar. Maknanya orang tu tengah sembahyang aja, dia balik pun orang tengah sembahyang, dia datang pun orang tengah sembahyang. Maknanya laporannya baiklah tu, ya. Dia punya KPI tu baguslah tu, ya. Dia punya apa, indeks tu meningkatlah tu, baguslah tu, ya. Itu yang kedua, ya. Hadis yang kedua. Kemudian mengenai penyertaan para malaikat dalam majlis zikir. Majlis zikir macam kita ni, majlis zikir ni. Ya. Majlis zikir yang paling baik, yang paling mulia, yang paling dikasihi oleh Allah, ialah majlis-majlis ilmu. Inilah majlis zikir yang terbaik, ya. Apa kata Nabi? Inna Allah wa malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikr fa iza wajadu qawman yazkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qala fayajifuna bi ajna ajnihatihim ila sama'id dunya qala fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lam minhum ma yaqulu ibadi qala yaqulu yusabbihunaka wa yutakabbirunak wa yahmadunak qala fayaqulu hal ra'awni قال فيقولون لا والله ما رأوك
Qala yaqulu law ra'auka kanu ashadda laka tamjida wa aksara laka tasbihan. Qala fayaqulu fama yas'aluni. Qala yaquluna yas'alunu jannah. Qala yaqulu hal ra'auha. Qala fayaquluna la wallahi ya. Panjang benar hadis ni. Ya Rabbima ra'auha. Qala fayaqulu. Innama jaa lihajatin qala hum lukhalasa ula yashqa jalisuhum. Sesungguhnya bagi Allah beberapa malaikat, ya Allah telah jadikan beberapa malaikat, berapa bilangannya kita tak tahulah ya, beberapa malaikat banyak tu. Mereka bertebaran di jalan raya mencari-cari orang yang berzikir. Rupanya mereka tu sentiasa aje berjalan-jalan ya, berayo-ayo aje tengok mana ada majlis-majlis zikir. Ya, majlis zikir, mereka pun akan datang. Menyertai majlis zikir tersebut. Ya. Dan memenuhi ruang-ruang yang kosong. Mana ada ruang kosong tu, mereka akan duduk di tempat-tempat yang kosong. Itu ada hadis lain ya. Jadi kalau kita diberi pandangan tembus, kita akan nampaklah mereka itu penuh ya. Memenuhi ruang-ruang yang kosong di majlis-majlis zikir. Apabila mereka bertemu dengan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka menyeru, marilah memenuhi hajat kamu. Marilah memenuhi hajat kamu. Para malaikat pun mengelilingi majlis itu dengan sayap mereka hingga kepada langit. Sayap itu susun sampai ke langit. Sayap dia susun satu. Dia tak nampak, itu salahnya. Kalau nampak, kita akan mencari-cari di mana ada majlis zikir. Majlis zikir Allah. Dan disifatkan oleh baginda Rasul sebagai taman-taman syurga di dunia ini. Kata Nabi, apabila kamu berjumpa dengan taman-taman syurga di dunia, singgahlah dan petik buah-buahannya. Sahabat pun bertanya, apa itu taman-taman syurga di dunia ya Rasulullah? Jawab baginda, itulah dia majlis-majlis zikir. Dan zikir yang paling baik, zikir yang paling diutamakan, zikir yang sangat dikasihi oleh malaikat, dikasihi oleh Rasulullah, ialah majlis zikir, majlis mengingati Allah, majlis ilmu. Macam kita ni, inilah majlis yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat pun mengelilingi majlis itu dengan sayap mereka hingga kepada langit, langit dunia. Kemudian Allah menanya malaikat, padahal Allah lebih mengetahui. Tuhan tahu, tanya juga. Selalu kita jumpa dalam Quran pun itu. Tuhan tanya walaupun Allah tahu. Sama ada dia bahagia ataupun menderita, ditanya Tuhan juga. Orang yang penghuni neraka Saqar, Tuhan tanya juga. Sedangkan Allah tahu, masalakakum fi Saqar, kata Allah. Apa yang menyebabkan kamu ni masuk dalam neraka Saqar? Qalu. Apa berarti qalu? Berkata mereka itu, lam naku minal musallin,
kami ini terdiri daripada orang-orang yang tak semayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak semayang tu di mana tempatnya nanti di akhirat kalau tak diampunkan Allah? Di neraka yang bernama Saqar. Sedangkan Tuhan tahu tu, tanya juga. Sudah tahu, tanya juga. Bila kita nampak budak, pang, tu tanya, sakit. Apa yang payah tanya? Dah tahu tentu sakitnya. Tapi Allah selalu seperti itu. Selalu tanya. Sedangkan dia lebih tahu daripada yang lain-lain tu. Padahal lebih mengetahui. Apa tanya Tuhan? Apakah hamba-hambaku berkata? Dia majlis zikir tu, apa yang dicakap dia tu? Apa yang dizikirkan oleh mereka? Jawab malaikat, mereka yang mengucap tasbih, tahmid dan takbir. Dia mengucap tasbih. Apa tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tasbih. Bukan tasbih, 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 tasbih. Bukan itu. Menyebut tasbih itu subhanallah. Sekali sebut tasbih, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Dan juga tahmid. Tahmid apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan juga takbir. Sudah pandai belakang ya. Bila sebut takbir tu bukan main ya. Allahu Akbar ya. Jadi itulah yang dibuat oleh orang-orang yang ditinggalkan oleh malaikat tu. Adakah mereka melihat aku yang dia puji aku tu? Adakah dia pernah tengok aku? Kata Allah bertanya kepada mereka. Yang mereka puji tu alhamdulillah, alhamdulillah, mereka takbir tu Allahu Akbar. Dia mah ada tengok aku ke? Kata Allah nanya mereka. Apa jawab mereka? Demi Allah, mereka tidak melihat kamu. Bagaimanakah keadaan mereka kalau mereka melihat aku? Kalau betul-betul ada yang dapat tengok aku, apa agak-agaknya keadaan mereka? Jawab malaikat, kalau mereka melihat engkau, tentulah mereka bertambah banyak beribadah dan bersungguh-sungguh memujiku dan banyak bertasbih kepadaku, ya, dan banyak bertahlil juga. Pasal dia nampak Allah. Jadi kita ni tak nampak Allah. Pasal tak nampak, tapi masih juga bertasbih, masih juga berzikir, masih juga bertahmid, masih juga bertakbir. Kalau nampak lagilah hebat, tak ada keluar-keluar dari mungkin. Dia takbir aja sampai ke siang, tahmid aja sampai pagi esok, tak ada keluar-keluar. Pasal dah nampak Allah Ta'ala, dah tahu, dah nampak ada apa nama kebesaran Allah tu. Kemudian Tuhan bertanya lagi, apakah mereka meminta daripada aku? Yang dia berdoa tu minta apa? Kata. Malaikat pun jawab, mereka meminta syurga. Yang dia mendak tu nak syurga. Kita pun begitu juga. Kenapa nak datang ni? Kenapa datang malam ni? Kok kalau dapat syurga. Nak ke tanda? Ada orang tanda angkat tangan. Saya nak tengok benar-benar kau buat. Lantaklah kita ada aku, siapa yang masuk neraka ada angkat tangan. Jadi kita beri yang 40 datang nak syurga lah tu. Kadang bukan apa sihat sangat tu datang juga. Tanda kot tahu kot. Kot kalu dapat syurga. Kot kalu. Bukan garanti dapat dah, tapi harapan tu mudah-mudahan dapat syurga ya. Jadi tanya Tuhan lagi, apakah mereka pernah melihat syurga? Ada ke pernah ada menengok syurga tu mana rupanya? Jawab malaikat, demi Allah, tidak. Demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Macam kita mana pernah tengok syurga. Siapa dia tengok syurga angkat tangan? Mimpi je tak? Tak ada juga. Tengok pun tak ada, mimpi pun tak ada. Bayang aja dia lah. Tapi syurga tu bukan boleh nak dibayang-bayangnya. Kata dia Nabi, syurga tu sesuatu yang terdapat di dalamnya, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati mereka. Itu dia syurga. A'dadtul ibadi, kata Allah dalam hadis kursi, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya syurga tu tak dapat nak kita bayangkan. Tak pernah kita tengok secantik itu.
Ha ya. Wala uzunun sami'at, dan tak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terasa di hati kita. Macam mana hebatnya syurga tu. Ha. Itu pun kita minta juga, walaupun tak pernah tengok, tak pernah dengar, tak pernah terlintas, minta juga akan syurga. Bagaimana jika mereka melihat syurga? Kalau dapat dah kita tengok syurga, oh entahlah. Tak lalu nak buat kerja lain lah ya. Ha, kira-kira nak mendapatkan syurga tu aja. Jika mereka melihat syurga, tentulah mereka bertambah tamak dan memintanya dengan penuh kegemaran. Ya? Ha, kan ada lagi satu hadis. Orang tu dia mula-mula masuk neraka. Lepas tu minta supaya lepas dari neraka diampunkan. Dia pun diampunkan dosanya, keluar dari neraka, duduk di pintu syurga. Dia pun nampak syurga tu, ya. Ha, pun dia minta kepada Tuhan, ya Allah, tolonglah bagi aku, ya. Ha, dapat di pinggir-pinggir syurga pun jadilah, katanya. Atau lepas ini esok idak ke minta yang lain? Idak, katanya. Oh, pandai dia, idak, katanya. Allah pun benarkan permintaannya. Dia pun beradalah di pintu syurga, dia tengok syurga tu dengan nikmat-nikmatnya, nampak dia bidadari-bidadari yang begitu cantik jelita. Dia pun minta lagi, ya Allah, bagilah aku masuk dalam syurga ni, dekat-dekat jadilah, kata. Kata Tuhan, kalau aku bagi ni, idakkah kamu nak minta yang lain? Idak, katanya. Aku ini aja lah, kata. Ha, datang Tuhan bagi. Lepas tu dia masuk dalam syurga tu, nampak bidadari tu, masuk lagi ke dalam, nampak lagi, udah minta lagi. Ha, tadi kamu kata kamu tidak minta lagi. Tolonglah ya Allah, kata, aku teringin penuh, kata. Bagi lagi. Begitulah sampai dia dapat nikmat syurga segala-galanya. Eh? Pasal syurga ni, kalau kita tengok memang kita tamak untuk mendapatkannya. Ha, ya. Ada orang yang tak begitu gairah dengan syurga. Sebab itu kadang-kadang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia tanya orang, seorang wali namanya Ibrahim. Tahu Ibrahim tu wali tau, bukan Ibrahim Ustaz. Ibrahim bin Adham. Ha, eh? Dia tu wali, dia tanya. Ha, wahai Ibrahim, aku dah jenuh dah minta tapi tak juga dapat-dapat, ngape, kata dia. Ha, rupanya yang nanya tu orang gajah. Ngape? Kata Ibrahim bin Adham, macam mana Tuhan nak kabulkan doa kamu, katanya. Ya? Kamu tahu Tuhan tu, Allah tu Tuhan kamu, tapi kamu bertindak seolah-olah Allah tu tak ada. Ha, kamu tahu Nabi Muhammad tu patutnya jadi ikutan kamu, tapi kamu tak pernah melakukan sunnah Nabi. Malahan ada orang yang melakukannya, kamu hina dia, kata di Ibrahim Adham. Ya? Kamu tahu, kamu kata Al-Quran itu perlembagaan hidup kamu, tapi kamu tak mau menerima hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Malahan kamu menentang pula pelaksanaan Al-Quran. Lagi, kamu kata syurga itu ada, tapi tidak gairah kamu untuk mendapatkan syurga. Kamu kata neraka itu ada, tapi kamu tak takut dengan neraka. Kamu buat perkara-perkara yang boleh melayakkan kamu masuk neraka. Kamu kata setan tu musuh kamu, tapi dialah menjadi ikutan kamu. Ada 10 perkara dalam kitab tu, ya. Ha, 10 perkara menyebabkan doa ditolak. Ha, ya. Carilah kitab itu, ya. Itu ditanya kepada Ibrahim bin Adham. Ha, ya, kamu makan nikmat Allah tapi kamu tidak bersyukur dengannya. Kamu nampak kesalahan orang lain, kamu lupa kamu pun kopi itu juga. Ha, dan sebagainya. Ada 10 perkara itu. Ha, ya. Ha, itu sebab tidak dikabulkan doanya. Ha, tapi kalau kita nampak betul-betul syurga, ada ke kopi tu? Kita tahu syurga tu indah, nampak betul nun, ada tak kopi tu? Ha, kita akan gairah untuk mendapatkannya, akan bermati-matian untuk mendapatkannya, akan berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan syurga. Sebab Allah janji kopi tu, kan? Bila kita berjuang di jalan Allah, Allah janjikan syurga, ya, diampunkan dosanya. Ha, kerana syurga tu begitu hebat, begitu indah. Ha, itu dia, ya. Kemudian, daripada apakah mereka meminta perlindungan? Ha, tadi hendak apa? Dia betul nak minta apa? Minta syurga, kan, ya. Ha, orang nak tengok syurga, ha, hebatlah tu. Lepas tu tanya Tuhan lagi, dia nak minta lindung dari aku. Dia nak minta lindung apa? Jawab malaikat, nak minta lindung daripada
neraka. Kemudian Allah tanya lagi, adakah demen ini nengok neraka? Kata Allah tanya kepada malaikat. Ha, ya? Adakah mereka pernah nampak api neraka? Ha, jawab malaikat, tidak, demi Allah mereka tidak pernah nampak api neraka. Bagaimana kalau mereka nampak api neraka? Jika mereka nampak neraka, nescaya mereka bertambah usaha melarikan diri dan bertambah takut kepadanya. Kalau dia menampaklah neraka, mereka akan takut benar-benar akan neraka. Ha, sebab apinya bukan macam api dunia ni. Api neraka tu 70 kali ganda lebih dahsyat daripada sekuat-kuat api dunia ini. Tahu? 70 kali ganda. Ha. Ya, dinyalakan oleh Allah Taala selama 3000 tahun api neraka tu. Ha, 3000 tahun. 1000 tahun warnanya merah. Sudah cukup 1000 tahun, upkan lagi. Sudah tukar warna putih. 1000 tahun lagi. Sudah tukar warna putih 1000 tahun, betul upkan lagi. Sudah jadi hitam. Ha, jadi neraka itu sekarang ni warnanya apa? Hitam. Cahayanya tak ada. Tapi bahangnya ada. Cahayanya tak ada, bahangnya ada. Itu dalam neraka itu gelap. Bukan ada cahaya kau pilih. Ha, ya? Tapi ada juga orang berani kerana tak nampak. Ha, lantaklah kalau tak ada aku, siapa yang masuk neraka? Gitu. Ha. Maksud tak nampak? Ingatnya neraka itu macam macam masjid ni. Ya? Ha, orang dalam neraka boleh duduk. Boleh duduk macam tuan-tuan duduk ke? Duduk, oi sedapnya. Ada kapet. Ya, kau pilih tu kan? Ha, neraka itu apa? Api, panas. Asal dia kacak lantai neraka itu macam? Terlompatlah, kacak terlompat, kacak kaki kiri terlompat, kacak balik kaki kanan terlompat. Itulah kerjanya. Terlompat, lompat, terlompat, lompat. Mana boleh tetap kaki itu mempanas. Ya, lantainya panas, dindingnya panas, atapnya panas, udaranya panas. Lagi, makanannya panas, minumannya panas, pakaiannya panas. Itu neraka. Ya, kalau betul-betul kita nampak, kita akan lari daripadanya. Takkan kita teringin pun, sikit pun tak nak teringin nak masuk dalam neraka. Ya? Ha. Bayangkan dia panas asal kacak terlompat, kanan terlompat, kiri terlompat, kanan terlompat, kiri terlompat. Itu yang kita selalu tengok dalam TV itu, terlompat-lompat, terlompat-lompat. Itu berlatih masuk neraka lah tu. Jangan tak sedar ya. Ha. Dalam dunia ni dia seronok. That's the way I like it. Aha, aha, kata dalam dunia ni. Esok jerit pekik. Ha, ya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na lagi na'mal salihan inna muqinun. Kata dia jepit, ya Tuhan kami, kami sudah lihat dahsyatnya neraka tu, kami sudah dengar jerit pekiknya, aduh aduh aduh, ayoyo ayoyo ayoyo, ayah ayah ayah, ha, on deck gitu. Tahu on deck tak? Tahu tak lah, ha. Cakap orang rawa tu on deck ini aku tolak nanggung kata, ha, ha, ya, ha. Farji'na, apa kata farji'na? Kembalikanlah kami ke dalam dunia buat apa? Na'mal solehan, kami nak beramal dengan amal yang soleh. Dalam dunia ni ni je jenuh tok bila azan. Dia buat tak reti je McDonald aje dek. Nyuci mentokak kerong kerong. Ayah ala solat dia nyuci. Ya, bujar je keluar pusatnya keluar dia pakai seluar pendek. Ha, esok siap ya. Ha, baru nak minta nak mal solehan. Inna muqinu, dan sekarang kami dah yakin benar-benar. Baru yakin. Ha, ketika itu dah terlambat. You are already too late. Ha, ya? Udah lambat. Ha, jadi bila nak menyesal? Sekarang ini. Al-an, now is the moment kita kena menyesal. Ya? Udah mati esok, tak ada menyesal lagi dah. Ha, ya? Royaklah keluar ayam mata darah sekalipun. Tak akan dapat mengubah keadaan. Ha, jadi itu dia. Kalau dia betul-betul nampak neraka, mereka akan nascaya mereka bertambah usaha melarikan diri dan bertambah takut kepadanya. Ha, kemudian apa kata Allah? Aku bersaksi di hadapan kamu bahawa aku telah ampun dosa mereka. Ha, jadi ahli zikir tu, orang-orang yang berada dalam majlis zikir tu, Allah kabur kepada malaikat, aku telah ampunkan dosa-dosa kau.
Ha, jadi ndak ke dak? Ha, ndak ke dak? Ndak lah. Itu sebab kita patut cari mana ada majlis zikir yang berhukum majlis ilmu ataupun majlis lain-lain, ya. Ha, tapi zikir tu biar betul-betul kerana mengingati Allah. Kerana nak membesarkan Allah, memuji Allah Taala. Dia datang dari lubuk hati. Dan zikir yang paling afdal kata Nabi ialah la ilaha illallah, ya. Itu sebab kita bila nak tahlil, apa kata tu imam? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Sebaik-baik zikir ketahuilah olehmu iaitu kalimah la ilaha illallah, ya. Ha, cuma dia kena datang dari hatilah. Kalau kalimah la ilaha illallah tu dari lubuk hati, ya, betul-betul jauh dari hati, ha, maka baru ada kesan terhadap individu itu, ya. Ha, dia betul-betul datang dari hati. Ha, ya. Ini kalau dari kepala aja, dari otak aja lah, daripada apa namanya? Daripada fikiran dia aja, ha, maka tidaklah memberi kesan sangat kepada diri dia. Ha, ya, macam orang tali orang kenduri ajalah. Ha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh, tak nak pergi kata dia orang kenduri ni. Ha? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulut ke nasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kulit kuning ke kulit putih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang masaknya siapa, timah ke munah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kulit kuning pun boleh tahan juga, jangan roti canai aje kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Roti canai pun okey. Jangan-jangan biskut mayat aja kot. La ilaha illallah. Tahu ke biskut mayat? Ha. Ha, jadi dia ni mesti datang dari lubuk hatinya. Sebab itu kalimah la ilaha illallah ni juga dipanggil sebagai kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Thayyibah tu kalimah yang baik. Kerana kalau dia betul-betul datang dari lubuk hati dia, dia akan menjadi orang yang kuat, orang yang teguh, orang yang cekal, orang yang tegas dalam mempertahankan akidahnya. Kerana dia datang dari lubuk hati dia. Eh? Ha, tidak macam tadi. Dia datang dari otak dia saja. Ha, ya? Itu sebab Allah sebut, kalimah thayyibah ni dalam Quran Allah sebut, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Kata Allah dalam Quran, ya. Surah apa? Surah apa, tuan-tuan? Tengok ni, surah apa? Surah Ibrahim. Ha, hebat dah orang nama Ibrahim ada surah ni. Ha, Razak mana ada surah? Ha, ya? Ibrahim ada surah. Ha, ya? Dalam surah Ibrahim, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah bandingkan kalimah thayyibah itu laksana sebatang pokok. Macam pokok, ya. Ha, yang akar tunjangnya jauh dari dalam bumi dan pucuknya melunjak ke langit. Dia datangkan, dia mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya. Dan Allah datangkan bandingan ini untuk manusia agar mereka dapat peringatan. Ha, itu. Jadi kalau pokok tu akarnya jauh dari dalam bumi, pokok tu kuat ke tak kuat? Teguh ke tak teguh? Subur ke tak subur? Rendang ke kurus kering? Ha, dia akan mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya. Ha, ya? Dan bila dia mengeluarkan buah-buahan tu, bukan saja manfaat untuk dia, manfaat untuk makhluk-makhluk lain juga. Burung dapat makan, ya? Ha, kera dapat makan, tupai dapat makan, lotong dapat makan, ha, kadang-kadang rimau pun boleh makan kalau doyan, ya? Ha, dan sebagainya. Ha, ya? Dan juga dia tahan uji. Lantaklah angin kuat pun pokok itu takkan cabut, takkan tumbang. Kenapa? Dia akarnya jauh dari dalam bumi. Begitulah juga manusia. Kalau kalimah syahadah tu jauh dari lubuk hatinya, manusia itu akan menjadi manusia yang kuat, manusia yang tegak, manusia yang tegas, manusia yang boleh mempertahankan akidahnya. Datanglah apa-apa ujian pun, dia tetap akan mempertahankan akidahnya. Tapi kalau di permukaan hati saja,
Ya, macam pokok tadi lah, kalau akarnya di permukaan tanah aja macam. Datang angin sikit, dum tumbang. Ha, manusia pun kopi itu juga. Kalau akidahnya bukan dari lubuk hati, ya. Sikit aja dapatkan belakang selai habis. Ha. Dapatkan batik selai dia lebur, ya. Ha. Dapat RM200 lebur, tahu. Ha. Ini berlaku lah dulu, dalam tu dulu, ya. Ha. Dia tak hari tu dia tanda. Turunlah kata. Tanda aku malas katanya. Ha, kata dia orang tu, "Hey, 200 tanda ke?" Ha, katanya. Bila dengar 200 tu, ah, itu yang ha, turun juga tu. Ha, apa-apa lah ya. Jangan bayang apa-apa. Cerita betul tu berlaku di kawasan Kemgajar. Ha, ya. Pasal apa? Pasal akidahnya bukan dari lubuk hati yang dalam, daripada permukaan hati dia aja. Jadi mudah sangat rosaknya, mudah sangat diapakan, ya. Ha, tak tahan diuji. Baik. Ha, itu ke situ pula alirnya. Mana buatnya? Entah, dia teringat itu. Kemudian salah seorang daripada malaikat berkata, di antara mereka ada seorang yang bukan daripada golongan mereka. Ia datang hanya kerana sesuatu hajat. Ha, ya, dia kalangan mereka yang berzikir itu ada, bukan dia kerana nak berzikir pun. Dia saja lalu je, dia dengar ada suara Ustaz Ibrahim, dia pun datanglah. Ha, dia datanglah menyertainya, ya. Ha, berzikirlah dia sama, padahal dia bukan asal dari rumah tu nak berzikir dah. Dia hanya datang, ha, datang nak ziarah aja, dia ziarah rumah kawannya. Lepas tu dia dengar ada orang ngaji, dia pun datanglah. Ha, jadi malaikat tu, kata malaikat tu ada seorang orang itu dalam majlis zikir tu. Apa jawab Allah? Mereka semua adalah sekumpulan. Ha, kata Tuhan, mereka itu satu kumpulan. Ha, tidak celaka sesiapa yang bersama-sama dengan mereka. Betul, tuan-tuan bila dengar aja ada majlis mengaji, pergi. Ha, ya, walau di mana pun. Ha, jangan saja-saja malas. Kecuali ada urusan yang dibenarkan oleh syarak, tak apalah. Kalau tak ada, pergi. Ha, di mana saja ada majlis zikir, pergi. Kerana fadilatnya amat besar sekali. Ha, ya. Cukup hebat fadilatnya. Rugilah kalau mereka tak menyertainya. Baik, dalam memberi galakan kepada penuntut, penuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min khariji kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna." Tidak ada seseorang yang keluar daripada rumahnya kerana menuntut ilmu pengetahuan, melainkan para malaikat merendahkan sayap waktunya, ha, untuknya, kerana redha dengan apa yang ia berbuat. Ha, jadi kalau kita nampaklah sayap malaikat ni banyak dah sekarang ni, banyak dah, banyak bersusun-susun sampai ke langit, tapi tak nampak. Ha, ya. Ha. Dan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dikira sebagai berjuang di jalan Allah. Bila kita keluar rumah untuk menuntut ilmu, itu ada hadis lain pula, ya. Man kharaja min baiti fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa keluar dari rumahnya kerana nak menuntut ilmu, dia adalah di jalan Allah sehinggalah dia balik ke rumahnya. Ha, sampai balik hari ini, sekarang ni jalan Allah ni. Kalau matilah ketika ini, maka dia mati ke syahid, syahid akhirat. Tahu? Ha. Tidak ke tak nak mati sekarang ni? Sudah tak ada jawab ni. Tidak ke tak nak mati kejap ni? Siapa tidak mati kejap ni angkat tangan? Ha. Tak nak? Ha. Saya tidak. Tak apa, sudah 72 ni lah. Tak lah. Ha. Ya? Hmm. Mati di jalan Allah hinggalah kita balik ke rumah kita. Sudah balik ke rumah, mati, ah, tak ada lah. Sekarang ni dalam perjalanan, ya. Ha, dalam perjalanan pergi atau perjalanan balik. Kalau mati dia ketika itu, dia mati dalam perjuangan di jalan Allah. Orang berjuang jalan Allah ni apa dapat? Ha, yang pertama kata Allah dalam Quran, "Yaghfir lakum dzunubakum." Apa artinya? Apa artinya? Diampunkan segala dosa-dosa kamu. Siapa tak nak dosa diampun, angkat tangan. Ha. Atau ada orang tak berdosa, angkat tangan. Ini saya nak tengok benar, nak angkat gambar ada kamera ni. Ha, ya.
Jadi diampunkan segala dosa-dosa kamu. Sebab tu wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ha, itu orang yang berjuang di jalan Allah. Ha, cara perjuangan yang senang ialah hadir dalam majlis ilmu. Itu dikira berjuang lah tu. Ya? Ha, tapi bila minta berjuang betul-betul, pergilah kerana ada ilmu dah tu. Ilmu, perjuangan, disuruh kita berjuang, kita berjuang lah. Tapi sekarang ni belum lagi ya. Ha, menuntut ilmu. Dikira dalam perjuangan di jalan Allah. Ha, ya? Udah dapat syurga apa lagi? Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan diberi mereka syurga yang lebih baik daripada yang sebelumnya, iaitu yang bernama syurga Adnin. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling besar. Mendapatkan syurga Allah itu, syurga Adnin tu, itulah kejayaan yang paling besar, ya. Ha, wa basyiril mu'minin. Apa artinya? Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ha, tapi mula-mula nak akidah nak betul dulu ya. Ha, baru berjuang di jalan Allah. Ha, itu dia. Jadi orang yang berada dalam majlis ilmu tu, orang tu dikira berjuang di jalan Allah. Ya. Kalau mati, mati syahid tu. Mereka semua adalah sekumpulan. Tidak celaka sesiapa yang bersama-sama dengan mereka dalam memberi galakan kepada penuntut-penuntut ilmu. Rasulullah bersabda, tadi dah kita baca hadisnya, tidak ada seorang yang keluar daripada rumahnya kerana menuntut ilmu pengetahuan, melainkan para malaikat merendahkan sayap untuknya kerana redha dengan apa yang ia berbuat. Ha, jadi bila kita datang je dalam perjalanan tadi, malaikat merendahkan sayapnya, melindungi dia dan meminta doa bagi pihaknya. Ya Allah, ampunkanlah sekolah-sekolah ini, berikanlah dia ilmu yang manfaat, biar kalau boleh-boleh mengamalkan ilmunya. Bagai-bagai doanya yang baik-baik belaka untuk mereka yang menuntut ilmu. Ya. Ha. Selangkah berjalan, Allah hapuskan satu kesalahan dan Allah bagi satu ganjaran, satu pahala. Selangkah satu. Ada-ada yang katakan selangkah 10. Ada lagi yang katakan selangkah 700. Ha, nampak? Ha. Itu terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang masyhurnya 10. Ha, selangkah tu 10. Paling komannya 10 kata setengah. Ada satu hadis qudsi. Ya, kullu hasanatin kullu hasanatin, apa kena lupa saya. Ha, bi ashrin amsalha. Ha, setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Ku, kata Allah dalam hadis qudsi, akan dibalas dengan 10 ganjaran. Ila sab'ami atidhifin, hingga kepada 700 kali ganda. Ha, ya, boleh sampai 10, yang paling kurangnya 10, paling tingginya 700 kali ganda. Mana nak dapat 700 kali ganda? Apabila tuan-tuan dan perempuan menafkahkan harta tuan-tuan di jalan Allah. Ya, siapa menafkahkan hartanya, Allah balas balik 700 kali ganda. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan mereka-mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah laksana seorang menanam sebiji benih, dan tumbuh dari sebiji benih itu 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji benih. Semua berapa? 100 kali 7 berapa? 700. Itulah selemah-lemah balasan dari Allah. Ha, dan Allah Maha mengetahui dan Maha luas perbendaharaannya. Ha, jadi maknanya tuan-tuan bagi RM1, esok Tuhan balas esok berapa? RM700. Lepas tu bila tabung tu berjalan, jangan pejam mati-mati, ya. Ha, pejam. Dah lepas baru buka balik. Ha, ya. Ha, sumbanglah. Ya. Ha, sekarang ni kita perjuang Islam, memperjuangkan Islam, memerlukan bantuan-bantuan, ya. Ha, jadi jangan kita kedekut. Mana yang lebih, ada lebih, ha, sumbangkan di jalan Allah. Ya. Banyak ni. Sementara saya lalu sini banyak sekolah tahfiz tu, batu 7 ada. Ha, lagi di mana ni batu 10 tu ada. Ha, sumbanglah untuk mereka mana yang ada lebih. Bukan semuanya.
mimma razaqnakum. Apa artinya? Sebahagian daripada rezeki yang Allah beri kepada kamu. Bukan suruh sumbang semua. Ha ya. Ha, itu dia. Para malaikat juga bertugas dalam menetapkan hamba di atas amal soleh, khususnya dalam berjihad di jalan Allah. Ha, sebagaimana firman Allah Taala, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ha, ini tak hafal tu buat baca bunyi tu ya. Kalau hafal tak ada bunyi tu bacanya. Action je. Oh, betulnya. Ini tak hafal, kena tengok betul-betul. Apa katanya? Ingatlah tatkala Tuhanmu wahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Ha, Allah sentiasa bersama dengan kita. Oleh yang demikian, tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Ha, jangan kelangkabut. Jangan keluh kesah. La tahzan. Jangan takut. Jangan risau. Jangan berduka cita. Jangan kelangkabut. Allah sentiasa bersama dengan kita. Aku akan mencampak kegerunan ke dalam hati orang-orang kafir itu. Oleh itu, pancunglah tengkuk mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari kaki dan tangan mereka. Itu ketika berperang tu. Jangan kamu takut berperang dengan orang kafir. Jumpa pancung. Aku ada. Jangan kamu takut. Ha, kamu akan mendapat kemenangan. Kalau menang dalam peperangan, kamu menanglah. Kalau kamu mati, menang juga. Mati apa? Mati syahid. Kalau mati syahid. Kalau menang, dapat. Ha, dapat ghanimah. Dapat keuntungan dunia. Dunia pun dapat. Akhirat pun dapat. Itu sebab masa dulu, sahabat-sahabat dulu, mereka sanggup ya pergi jauh-jauh untuk berperang di jalan Allah. Ya? Ha. Tariq bin Ziyad, tentera yang mengetuai kumpulan tentera Islam yang menawan Sepanyol. Macam mana? Sudah sampai ke negara Sepanyol tu, dibakarnya kapal. Kapal yang bawa demo tu daripada apa? Ke Sepanyol, dibakarnya. Lepas itu dia berpidato, dia naik atas batu besar di situ. Ya, tentera-tenteraku, ya, di hadapan kamu adalah musuh. Di belakang kamu adalah laut. Kalau kamu mara ke hadapan dan berperang dengan musuh lalu kamu mati, maka kamu syahid di sisi Allah Taala. Tetapi kalau kamu lari ke dalam laut, kamu tetap juga akan mati. Dan Allah akan biarkan kamu mati begitu saja. Ha, mati katak. Tak ada lah sebut mati katak, saya nyebutnya tu. Ya? Ha, jadi dengan semangat orang itu, mereka berjuang. Akhirnya, Andalusia. Andalusia itu apa? Ha, Spanyol. Jatuh di tangan tentera-tentera Islam. Ya? Ha, kenapa? Kerana semangat berjuang di jalan Allah. Ha, kita ni dengar perang getor. Getor. Padahal yang mati tu bukan orang yang berperang tu, orang yang tak hendak tu, itu yang selalu banyak mati. Orang awam tu yang banyak mati ya. Ha, jadi kita kena berjuang dalam hidup ni jalan Allah. Ha, ya, perjuangan di jalan Allah ni tuan-tuan, itu bukan sukarelawan. It is not a voluntary job. Ya. Itu bukan voluntary, it is an obligation ya. Ha. Dia adalah satu kewajipan kita untuk memperjuangkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.